بشرهم برحمة والمغفرة وينفعنا بآثارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. Bacakan surat Al-Fatihah untuk anak saya Sayyidah Nafisah. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, kesehatan, keafiatan, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesabaran pada orang tuanya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah pulangkan ke rumahnya dengan segera dalam keadaan sehat afiat. Mudah-mudahan kita doakan orang-orang yang membantu daripada penyembuhan anak saya, diberikan taufik dan hidayah biar bisa amanah, biar bisa istiqamah di jalannya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-farq bainal wujud wan nafs was syaitan fi maqamil musyahadah. Ini kita masuk kepada pembahasan perbedaan antara alam semesta, nafsu dan syaitan di dalam maqam musyahadah. Jadi Imam Al-Ghazali bercerita tentang suatu maqam yang dinamakan maqamul musyahadah. Ini menunjukkan bahwasanya Imam Al-Ghazali sudah sampai, ya. Jadi enggak bisa menceritakan sesuatu hal ya kalau orang belum sampai. Itulah luar biasanya Imam Al-Ghazali, ya. Beliau membuka daripada pengalaman spiritualnya yang dialaminya dalam kitab ini gitu. Beliau katakan annal wujuda syadidudz zulmati fil awal. Bahwasanya wujud yakni segala yang wujud itu syadidul zulmah fil awal, itu sangat gelap pada awalnya, ya. Fa idza safa qalilan, maka apabila telah jernih sedikit, tasyakkala quddamaka bi syaklil ghaimil aswad, maka akan tasyakkal, berubah wujudnya, bentuknya, quddamak, di hadapanmu, bi syaklil ghaimil aswad, seperti bentuk awan hitam. Jadi kata Imam Al-Ghazali, asalnya alam semesta ini syadidul zulmah, ya, gelap. Maka apabila telah bersih sedikit, maka berubahlah bentuk tersebut kayak awan hitam. Fa idza kana arsy syaitan kana ahmar. Apabila yaitu adalah yang dilihat adalah arasnya syaitan, maka warnanya merah. Ya, wa idza saluha, apabila sudah bersih, wa faniyal hudud minhu, dan telah kosong daripada bagian-bagiannya, wa baqiyal huquq safa wa biyadha mislul muzni, apabila telah bersih, telah hilang bagian-bagiannya, bagian-bagian syaitoniahnya, wa baqiyal huquq, dan telah tersisa hak-haknya saja, safa, maka akan jernih, wa biyadha, akan putih seperti al muzni, awan berair, ya, tuh. Wan nafsu idza badat falawnuha launus sama, nafsu kalau muncul maka warnanya warna langit, yaitu zurqah, ya, biru. Walaha naba'ani kanaba'anil ma' min aslil yanbu, dan dia memiliki dua mata air. Kanaba'anil ma' seperti dua mata air, min aslil yanbu, daripada sumbernya. Fa idza kanat arsy syaitan, kalau itu adalah arsynya syaitan, fa ka'annaha aynun min dhulmatin wa narin, maka seakan-akan dia adalah mata air yang berisikan kegelapan dan api. Wa yakunu nab'uha aqal, dan mata airnya itu lebih sedikit daripada mata air yang tadi. Fa inna syaitan la khaira fihi, karena sungguh syaitan tidak ada kebaikan pada dirinya. Wa faydanun nafs 'alal wujud, dan luapan nafsu yang ada di alam semesta ini, ya, wa tarbiyatuhu minha, dan tarbiyahnya itu berasal daripadanya. Fa in safat, jikalau bersih jernih, wa zakat, suci, afadat alaihil khair, maka melimpahlah atasnya kebaikan, wa manabat minhu, dan apa-apa yang tumbuh darinya kebaikan. Fa in afadat alaihi syarr, maka apabila yang melimpah atasnya keburukan, fakadzalika
yanbutu minhu syarr, maka yang tumbuh juga keburukan. Wa syaitan narun, dan syaitan adalah api. Ghairu safiyatin, yang tidak suci, tidak bersih. Api yang tidak bersih. Mumtazijatun bidzulumatil kufri, yang bercampur dengan kegelapan kekufuran. Fi hayatin azimah, dalam bentuk yang sangat besar. Waqad yatashakkal qudamak, dan terkadang tergambar di hadapanmu. Ka'annahu zanji, seakan-akan dia adalah orang hitam, orang negro. Tawilun, yang tinggi. Zuhaybatin, yang memiliki wibawa. Yas'a, yang sedang berjalan. Ka'annahu yatlubud dukhul fika, seakan-akan dia pengen berusaha masuk ke dalam dirimu, tuh syaitan. Fa idza talabta minhu al-infikak, kalau engkau pengen berlepas diri darinya. Faqul fi qalbik, katakanlah dalam hatimu. Ya ghiyathal mustaghithin, ya ghiyathal mustaghithin, ya ghiyathal mustaghithin, aghithna. Tuh bacanya begitu ya. Nah ini kode dari Imam Ghazali. Fa innahu yafirru anka, sungguh dia akan lari darimu tuh ya. Nah ini jadi kalau kita sudah sampai maqamul musyahadah. Nah ini beliau gambarkan ini. Apa yang kau lihat itu gelap. Apa yang kita lihat apa? Gelap. Zulmah, ya, sangat-sangat gelap. Fa idza safa qalilan, kalau seandainya jernih tuh sedikit, nah tuh. Itu pun paling enggak kayak apa? Kayak awan hitam, mendung gitu. Makanya kalau para aulia tuh kalau ngelihat seseorang itu melihat, mereka lihat wujud aslinya gitu. Ketika melihat, mereka melihat sesuatu yang luar biasa, orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah itu beda. Beda di antara gelapnya orang, nah ini terang gitu. Itu terlihat bagi mereka yang sudah sampai maqamul musyahadah. Melihat setan ya, melihat jin, itu udah beda semuanya. Tadi kan dikatakan nafsu ya, tadi nafsu warnanya apa? Nafsu biru gitu ya. Setan warnanya apa? Merah tuh, MU ya. Arsenal juga Arsenal ya. Ya, kalau Persija kan oranye ya. Jadi kalau lihat orang, wah ini oranye, wah mati pilok buat ini. Warnanya oranye ya. Nah begitu ya. Sampai suatu hari Al-Imam Junayd Al-Baghdadi kedatangan seseorang jin pengen gangguin dia. Ya, kalau yang godain orang alim, jinnya juga alim. Ya, semakin alim, semakin alim jin yang godainnya. Dia tahu gak bakal mungkin nih wali digodain untuk minum khamar. Gak bakal mungkin digodain untuk zina. Akhirnya apa? Akhirnya digodain pengen menjatuhkan dia dengan memuji. Dengan dipuji. Ya, makanya saya pernah bilang kemarin ya. Kalau mau jatuhin orang, ya jangan dihina. Jangan dijelekin. Puji aja banyak-banyak. Puji, 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 lama-lama lupa. Ya, tuh. Ya. Makanya orang yang sayang sama seseorang jangan banyak diapain? Dipuji ya, tuh. Nah, lalu kemudian ini setan tadi, jin tadi berubah wujud menjadi seorang santri. Ya, dia nyantri dengan Imam Junayd ya, sehari, dua hari. Dipikir bagaimana caranya biar dekat Imam Junayd? Oh, caranya aneh, harus jadi orang yang terbaik, santri yang terbaik. Dia datang majlis sebelum orang datang, dia pulang setelah orang pada pulang, datang sholat paling dulu, bantuin guru ini itu. Imam Junayd tahu ini dalam hatinya, wah ini kelihatan Imam Junayd. Udah musyahadah, beliau udah kasyaf. Beliau tahu warna ini jin ini bukan makhluk manusia, bukan ya. Tapi Imam Junayd diam aja. Kenapa itu kemarin? Orang yang memiliki sifat syaitan dan sudah bisa menguasainya, maka akan bisa menipu syaitan juga gitu ya. Jelas paham ya gitu. Kemudian ini santri diangkat sama Imam Junayd jadi santri khodimnya, jadi pokoknya khodim tangan kanannya dah ya gitu, sampai dekat, udah dekat ya, pokoknya urusan apaan aja yang layanin dia, sampai di kamar yang layanin dia ya. Berbulan-bulan, subhanallah, berbulan, cuman pengen apa? Muji Imam Junayd biar jatuh gitu. Biar jatuh lah pokoknya, bagaimana kayak caranya. Lantas kemudian suatu malam datanglah sahibnya Imam Junayd mampir ke rumahnya. Setelah mampir itu teman Imam Junayd udah ragu nih, bukan orang ini gitu. Cuman yang diungkap kok Imam Junayd piara yang begini gitu, dipiara. Lantas dibilang kepada Imam Junayd ya, Mam gitu bahasa kitanya, Mam gitu, net gitu. Nek, bukan orang itu. Iya, gue udah tahu. Wah, denger nih santrinya. Lah, ternyata selama ini Imam Junayd tahu saya bukan manusia. Langsung ngomel dia. Wah, sialan lu. Gue udah coba nyari celah untuk menjatuhkan ente. Ente juga gak jatuh.
Mang luar biasa, da, ente luar biasa Imam Junaid. Aneh akuin ente ulama paling hebat sekarang. Nggak ada yang lebih hebat dari ente. Eh, mau coba jatuhin aneh lagi ente. La haula wala quwata illa billah. Nggak ada yang hebat kecuali Allah tuh. Udah dicoba untuk diserang lagi tetap aja gagal. Dah akhirnya setan nyerah tuh. Tuh luar biasa. Imam Junaid al-Baghdadi. Jadi semakin tinggi ujian seseorang bukan ujian celaan lagi tapi pujian. Ya, jangan jadi jangan ente pikir orang dicela, orang alim dicela doang, dipuji banyak. Gitu. Ya kayak kalau ada orang bilang wah ente wali gitu, nah, jangan dengerin tuh. Fala fala tasma' ilaih. Jelas ya. Jadi itulah pandangan daripada orang-orang yang sudah mencapai maqamul musyahadah. Kenapa digambarkan begini? Kemarin kita jelaskan. Karena semakin orang, semakin lama dia akan Allah kasih mawahib. Dia akan Allah kasih warid, bisa babel wirid. Nah, jangan sampai ketika kita melihat hal kayak begini, nanti kita ceritakan kepada orang yang bukan haknya. Gitu. Takut-takut apa yang kita ceritakan kepada orang yang bukan haknya, Allah ambil lagi. Karena itu amanah. Itu sir, itu rahasia ya. Apapun kejadian yang aneh yang ente alami selama ente suluk, maka jangan cerita kepada siapapun illa syekhok, kecuali guru ente ya. Atau orang yang ngajarin kita atau orang yang mursyid kita. Ya sebagaimana kisah ada orang yang belajar wudu kan, belajar ilmu kimia. Beliau enggak cerita kecuali kepada gurunya gitu. Karena jadi fitnah nanti ya gitu. Nah, terakhir tadi dikatakan sama Imam Ghazali, kalau ente lihat setan pengen masuk ke ente ini dini, maka katakan ya ghiyatsal mustaghitsin aghitna tuh ya. Jadi ada kodenya tuh. Katakanlah ya ghiyatsal mustaghitsin aghitna. Ya ghiyatsal mustaghitsin. Maka dalam kitab apa tuh? Dalam kitab itu ya. Kita baca kan ya ghiyatsal mustaghitsin ya darokal halikin tuh ya. Jelas tuh. Jadi jangan sampai tuh kita terpengaruh dengan syaitan. Ini gambaran Masya Allah Imam Ghazali ya. Kemudian masuk fasa selanjutnya. Faslun fit tasawuf. Faslan fit tasawuf. Nah, apa sih tasawuf? Nah, apa sih tasawuf? Tulis. Tasawuf itu berasal dari beberapa macam nama. Ya, asalnya berasal dari kata ya sufi. Ya. Dikatakan di sini satu nomor utama innama sumyat sufiya sufiyatan li sufai as-sariha. Dinamakan sufi dengan sufiyah ya. Li sufai as-sariha karena bersih suci mereka punya asrar punya hati. Ya. Jadi sufi itu asalnya sufa itu jernih suci. Nah, kenapa dinamakan sufi karena suci mereka punya hati itu. Berkata Bishr bin Haris Al-Hafi As-Sufi. Nah, kata Bishr Al-Hafi ini seorang wali min awliyaillah ya, yang masyhur karena enggak pakai sendal ya, Bishr Al-Hafi. Namanya Bishr Al-Hafi itu Bishr yang naplak. Jadi kalau ente punya anak namain Hafi ya, itu maknanya apa? Naplak ya, nyekir ya. Nah, cuman kalau kita namain itu tafaulan ke Bishr Al-Hafi ya. Tapi kalau kita enggak tahu maknanya, nah, takut-takut nanti anak kita nyeker mulu. Kenapa? Namanya Hafi. Untung bukan Ari. Kalau Ari telanjang ya. Mana Ari? Ari. Waktu dia ya Ari. Jangan pakai Ain. Ari telanjang itu artinya. Ari. Ya kan? Arin kan telanjang kan? Bahwa Arin. Ari telanjang gitu. Tuh ya. Itu nama panjangnya siapa Ari? Muhammad Ari ya, jangan-jangan Ari ya, itu Har aja Hari panas ya, Hari panas ya, Harun, Maulana, Maulana Abad ya salah, oh, ya jangan-jangan ini jang tuker jang itu. Jang. Apa kata Bishr Al-Hafi? As-sufi man sofat lillah mu'amalatuh. Orang yang bersih yang benar muamalahnya sama Allah. Allah ya Rabb. Allahumma rizukna ya Rabb. Ya Allah. Orang yang benar yang jernih muamalahnya, maka shofat lahu minallahi azza wa jalla karamatah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan baginya karamah tuh.
Jadi yang terpenting bagi kita adalah tadi, ya, benar kita punya muamalah. Kadang orang dekat tapi nggak benar muamalahnya, ya, nggak ikhlas. Ya, mengharapkan sesuatu ya. Jadi orang kalau masih mengharapkan sesuatu dari Allah, Allah pun hitung-hitungan sama dia. Yang hitung-hitungan sama Allah, Allah hitung-hitungan sama dia itu, ya. Wa qala qaumun, berkata satu kaum yang kedua, nomor dua, innama sammu as-sufiya li'annahum fi as-saffil awal baina yadillah. Karena mereka itu berada di saf paling awal di hadapan Allah. Saf, ya, larinya ke saf. Tasawuf, saf, safil awal. Ya. Wa qala qaumun, ya, sammu sufiya li qurbi awsafihim min awsafi ahli sufah, karena sifat mereka itu menyamai sifat ahli sufah. Ya, dinamakan tasawuf sufi karena sifat mereka menyamai ahlu sufah. Ahlu sufah. Jumlahnya berapa ahlu sufah? 70 kurang lebih ya. 70 orang. Nah, tapi ini dibantah oleh Al-Imam Abdul Karim Al-Qushairi dalam kitab Risalah Qushairinya, karena berkata beliau, ya, yang namanya tasawuf atau yang namanya sufi tidak ishtikok dari kata-kata itu semua. Tidak berasal dari kata apa tadi? Sofa, ya, sofa, tidak berasal dari kata sofil awal, tidak berasal dari kata alusu sufah, tapi itu hanyalah istilah, selesai. Kalau istilah maka tidak perlu dicarikan ishtikoknya. Itu ya. Ada bantahan-bantahan dalam kitab itu disebutkan diantaranya ya, kalau dibilang ahlu sufa harusnya sufi bukan sufi. Itu ya. Itu sudah sedikit kita bahas sebelumnya ya. Ini buat ini aja mukadimah. Wa qala al-Imam Malik dalam kitab Surah Asrar, saya pernah baca, man tasawwafa, tulis, wa lam yatafaqqah faqad tazandaq. Wa man tafaqqah wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq. Wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf tatasawwaf faqad tafassaq. Apa artinya? Nah, waman jama'a bainahuma, terakhir, waman jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Tiga ya. Man tasawwaf wa lam yatafaqqah faqad tazandaq, wa man yatafaqqah wa lam yatasawwaf faqad tafassaq, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Tulis, siapa orang yang bertasawuf tapi tidak berfikih maka disebut zindik. Siapa orang yang berfikih tidak bertasawuf disebut fasik. Siapa orang yang menggabungkan fikih dan tasawuf maka sungguh dialah orang yang benar. Jadi orang yang bertasawuf tapi enggak berfikih maka dia itu zindik. Apa zindik? Zindik itu adalah keadaan di mana orang itu jauh dari Allah tapi merasa dekat sama Allah. Ya. Jauh dari Allah. Jadi orang ini ya na'udzubillah ya gitu, enggak taat, bukan orang yang taat tapi ngerasa dekat sama Allah, atau enggak sebaliknya. Dia merasa dekat padahal hakikatnya jauh. Ya. Itu kayak orang lagi nonton TV ya. Lagi nonton TV, TV-nya mati. Ketika TV-nya mati, dia ngelihat di dalam TV-nya ada dia. Wah, ada aneh tuh gitu. Dia merasa dia sudah masuk TV padahal itu hanya bayang-bayang. Tuh. Nauzubillah min zalik ya. Nah, itulah yang ngomongin tasawuf, yang bahas tasawuf tapi enggak ngerti fikih. Makanya paling penting banget kita belajar fikih gitu. Ya. Sandaran orang bermuamalah bertasawuf adalah berfikih. Yang kemarin saya bilang ya. Ada orang bertanya kepada Imam Hasan bin Ahmad bin Hasan Asy-Syaibani. Ya Syekh, tuliskan untukku kitab tasawuf. Fakataba kitabal muamalah. Ditulis kitab tentang kitab muamalah. Ketika ditanya, kenapa kok muamalah? Karena orang tidak akan sampai kepada Allah kalau yang dimakan haram tuh ya. Jadi penting banget.
Nah, terus yang kedua apa? Waman yatafaqqahu wa lam yatasawwaf faqad tafasak. Yang berfikir tapi enggak bertasawuf maka fasik dia. Itu. Ini banyak ya orang mencari-cari celah dalam dunia fikih, dalam urusan fikih, masalah masalah zakat wabil khususnya. Ya, masalah zakat ya. Di zakat di mermen-men dia zakat. Ketika zakat sudah sampai nisabnya sudah sampai haulnya, maka wajib dikeluarkan. Nah, zakat kalau belum sampai nisab ya, atau sudah sampai cuman berkurang, enggak wajib. Contoh misal, orang punya harta 100 juta. Bulan Januari. Berarti bulan Januari tahun depan sudah haul. Maka sudah wajib dikeluarkan zakat hartanya. Nah, ketika sampai bulan Desember, itu duitnya dikurangin, dibeliin motor. Berkurang enggak? Berkurang dari nisabnya, maka tidak wajib zakat. Itu yang disebut ya fasik. Atau enggak bulan puasa, bulan Ramadan ya. Dia berhubungan siang-siang gitu. Diminum dulu, diminum kan udah batal tuh. Baru dia berhubungan. Itu memang enggak terkena kafarat berhubungan. Tapi orangnya tergolong apa? Fasik gitu. Ya. Karena tujuan dari puasa Ramadan adalah bagaimana kita melatih kejujuran. Bukan jujur sesama makhluk tapi juga sesama kepada Allah tuh ya. Jelas paham ya? Tuh, hati-hati. Ada kisah cakep tadi. Pagi saya baca. Suatu hari Amirul Mukminin, kalau enggak salah Umar bin Khattab radhiyallahu an lagi jalan keliling. Ketemu seseorang rajulun sedang membawa alatul khamr. Ya, sedang membawa botol minum khamr gitu. Lalu kemudian kata Sayyidina Umar, "Eh, ini orang tangkap. Kenapa ya, Amirul? Ente bawa botol khamr, ente bawa alat untuk minum khamr." Wah. Kalau begitu jangan, saya jangan dihukum. Enggak, aneh pengen hukum ente pakai hukuman orang minum khamr. Oh, kalau gitu jangan, aneh mau ganti hukumannya. Hukuman apa? Hukum aneh dengan hukuman zina. Lu kok kenapa? Aneh tiap hari bawa alat berzina. Masya Allah. Udah gak jadi lah, pergi sana. Kalau orang dihukum lantaran alatnya, hukum aneh sekalian alat zina. Ya, hukum aneh dengan zina, karena aneh tiap hari bawa alat zina. Kata sana khollu udah khollu biarin gitu. Cuman buat botol gitu ya. Itu bahasanya begitu. Jadi Sayyidina Umar menjas ini orang gara-gara botol doang. Minumannya enggak ada. Gitu. Karena kata dia udah kalau begitu hukum saya dengan hukuman zina karena aneh setiap hari bawa alat zina ini. Enggak bisa ya. Maksudnya enggak bisa lu hukum cuman gara-gara alat. Selama enggak dipakai, selama enggak dipergunakan, maka enggak masalah gitu. Cerdas yang di gitu orang cerdas tuh dia. Naam, faslun fi usul tasawuf. Fasal tentang usul tasawuf. Oh, tadi belum selesai ya. Yang terakhir ya, wa man jama'ahuma faqad tahaqqaq. Yang gabungin fikih sama tasawuf maka dia orang yang benar gitu ya. Baru orang benar yang menggabungkan antara fikih tasawuf maka dia baru benar. Ya. Faslun fi usul tasawuf. Yang pertama, aklul halal. Makan yang halal tuh ya. Makan yang halal. Nomor satu. Wal iktida' bi Rasulillah. Dan ngikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi akhlaqihi dalam akhlaknya. Wa af'alihi dalam fi'ilnya. Wa awamirihi dalam perintahnya. Wa sunnati dan sunnahnya. Waman lam yahfad, siapa yang tidak menjaga, afan menghafal Al-Quran, wa yaktubul hadis, tidak mencatat hadis, la yuqtada bihi, tidak bisa diikutin fi hadzal amr dalam urusan ini. Lianna ilmana madbutun bil kitab wa sunnah, karena ilmu kita terikat dengan Quran dan sunnah. Akhadha hadzal madhab bil wara' wa taqwa, diambil madhab kita ini dengan wara' dan taqwa, la bidda'awi, bukan dengan pengaku-ngakuan. Ya. Jadi apa itu tasawuf? Tasawuf itu adalah aqlul halal wal iktida' bi Rasulillah. Ya, tasawuf itu adalah makan yang halal dan ngikutin Nabi. Gitu. Dalam kalimat lain, innat tasawufa ya kulluhu lahwal adab. Ya, innat tasawufa kulluhu lahwal adab. Sesungguhnya tasawuf itu semuanya adab, gitu. Jadi yang belajar adab berarti belajar apa? Tasawuf.
Yang enggak punya adab berarti enggak punya tasawuf. Jangan ngaku orang tasawuf kalau enggak punya adab. Berat nih adab nih, Masya Allah ya, adab berat. Jadi kalau ada orang mengaku aneh, ngerti tasawuf tapi enggak punya adab, fala tasawuf falah, maka enggak ada tasawuf pada dirinya, karena tasawuf semuanya adab. Tuh. Yang kedua tasawuf tadi apa? Aklul halal. Yang ketiga tasawuf adalah iktidak mengikuti Rasulullah. Tuh ya. Naam. Wa man lam yahfazil Qur'an wa yaktubul hadis. Siapa yang enggak menghafal Qur'an? Kalimat menghafal di sini tidak mesti orang hafal dalam artian 30 juz semua ya. Karena nanti ada pengecualian gini, ketika kita enggak bisa hafal, minimal kita tahu gitu. Karena enggak semua orang hafal. Standarnya zaman dulu hafal. Kalau kita mencari standar hafal, zaman sekarang rada sulit. Karena kadang ada orang kagak hafal tapi paham, betul? Ya, kayak guru-guru kita, para habaib kita di Indonesia khususnya gitu. Karena memang didikan di sini beda dengan di Arab. Kalau di Arab itu ngafal Quran itu wajib udah. Kalau di sini rada-rada susah gitu. Ya, makanya kayak beberapa habaib yang kita kenal wali, Masya Allah, ngafal Quran. Ngafal Quran. Tapi akabirnya hafal pasti. Kayak Umar hafal Quran. Kayak Abdullah bin Faqih hafal Quran. Hampir semua habaib yang akabir tuh hafal Quran. Gak ada yang enggak. Tapi kalau yang enggak, itu bisa kita ikutin. Cuma tadi dengan syarat tadi ya. Selama gauluhu fi'luhu ya wa af'aluhu minal Quran. Gitu. Wa yaktubul hadis. Menulis hadis maksudnya ya ta'allamul hadis maksudnya. Kalau zaman dulu ya nulis hadis zaman dulu. Di zaman itu ya, di zaman itu. Di zamannya kan omongan siapa? Omongan Imam Junaid ini. Imam Junaid mengatakan syarat seorang mursyid adalah apal Quran dan banyak punya hadis gitu. Dan kalau orang dulu nulis gitu. Kalau sekarang mungkin copy paste kali ya. Tinggal kopas ya. Tapi tetap ya namanya ulama-ulama harus berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah tuh ya. Nah, dan orang yang mengambil mazhab ini harus dengan wara' dan takwa, bukan dengan ngaku-ngaku tuh ya. Jadi bisa aja orang ngaku-ngaku wali lah, ngaku ini itu ya. At-tasawuf, berkata Imam Ghazali, tasawuf itu awaluhu ilim, wa wasatuhu amal, wa akhiruhu mauhibah. Tasawuf itu tulis yang pertama awalnya adalah ilmu. Awalnya ilmu. Ilmu dulu, belajar ilmu, ngaji fikih, ngaji nahwu, ngaji sorob, ya, ngaji hadis, ngaji tafsir, ilmu aja. Wa wasatuhu amal, pertengahannya amal. Ya, setelah kita mengetahui ilmu barulah kita mengamalkannya. Wa akhiruhu mauhibah, dan akhirnya adalah mauhibah, pemberian. Tuh. Setelah kita mengetahui ilmu, kita amalkan, barulah dapat pemberian dari Allah. Nah, fal ilmu, maka ilmu tadi yang dipelajari, ya, yakshifu anil murad, akan menyingkap hal yang kita akan tuju. Tanpa ilmu kita enggak tahu kita mau kemana. Ya. Mau kemana kita? Mau kemana kita semua? Ada yang bilang ke surga, iya betul. Ya, tapi kita katakan inna lillah wa inna ilaihi. Sering kita bilang itu kalimat innalillah, kita ini punya Allah dan kepada Allah lah kita kembali itu. Berarti kalau kita pengen kembali ke Allah, kudu tahu alamatnya enggak? Orang kalau mau pulang, kudu tahu alamat ya. Kalau enggak tahu alamat berarti apain? Nyasar. Bisa jadi bukan pulang ke Allah, kita pulang ke setan. Nauzubillah min dzalik. Diculik di tengah jalan. Banyak orang-orang begitu. Ya, ketika dia pengen pulang, indah sakaratil maut, diculik sama jin. Diculik sama setan. Diajak-ajakin untuk murtad. Nauzubillah min dzalik gitu. Makanya orang-orang solihin ketika dia tahu alamat pulangnya, ketika dia tahu siapa Tuhannya, maka ketika ditanya nanti ya Allah, selamat. Ya. Man rabbuka? Allahu rabbi. Man nabiyuka? Muhammad nabi. Wa qiblatuka, dan sebagainya sampai selesai itu ya. Naam. Wal amalu yu'inu 'ala talab. Dan amal itu membantu ya, membantunya untuk mencapai apa yang dicari. Wal mauhibah tablughu ghayatal amal. Adapun mauhibah yang diberikan Allah tadi itu menyampaikannya kepada ya apa yang dicita-citakannya, puncak yang diharapkan. Ya. Wa ahluhu 'ala thalathi tabaqatin. Dan orang yang ahli dalam ilmu tasawuf terbagi menjadi tiga. Yang pertama muridun talib, seorang murid yang talib. Murid yang memiliki apa ya, murid yang menuntut. Mutawassitun sa'ir, seorang di pertengahan yang berjalan. Wa muntahin wa asil. Ya. Dan yang di ujung adalah orang yang
wasil tuh ya. Muntahin orang yang sampai di ujung ya. Fal murid, maka seorang murid adalah sahibu waktih. Orang yang menjaga waktunya. Nah, kemarin ya. As-sufi apa? As-sufi ibnu waktih. Sufi itu adalah anak. Apa yang maksud dengan anak waktu kemarin? Orang yang apa? Iya, orang yang menjaga adab-adab tugas-tugas waktunya. Kalau dia lagi dalam kondisi fakir, miskin, dijaga adabnya. Kalau dia dalam kondisi kaya, dijaga adabnya. Kalau dia dalam kondisi asbab, dijaga adabnya gitu. Jadi orang yang tahu dan menjaga adab dan tugas-tugas waktunya. Itu namanya sahibu waqti. Itu murid, masih murid ya. Masih murid. Adapun mutawassit sahibu halin. Orang yang menjaga halnya. Menjaga apanya? Nih. Kondisi hati. Ya, berat loh ya jaga kondisi hati. Ya. Wal muntahi sahibu yaqinin. Nah, adapun orang yang sudah sampai puncaknya adalah sahibu yaqin. Orang yang memiliki keyakinan tuh. Wa afdhalul asya' indahum 'addul anfas. Orang yang paling afdol di antara mereka semua. Orang yang bisa menghitung nafas-nafasnya. Masyaallah. Orang yang bisa menghitung apa? Nafasnya. Tuh. Nafasnya dijaga oleh Allah. Enggak boleh ya tanafas illa zikrullah. Gitu, enggak boleh nafas kecuali apa? Zikrullah. Setiap nafas. Gitu. Allah. Fa maqamul murid al mujahadat wal mukabadat wa tajarrul mararat wa mujanabatul hudud wa ma'al nafsi fihi tabi'ah. Maka maqam seorang murid ya, mana kita termasuk ke dalamnya adalah al mujahadat, bermujahadah wal mukabadah. Kalimat mujahadah ini adalah mengeluarkan ya segenap upaya zahiran wa batinan. Wal mukabadat maknanya adalah mujahadah ya yang menimpa ya apa namanya? Yang menimpa batin. Nah. Watajarru'ul mararat dan juga Allah Allah. Yang juga tajarru' meminum mararat kepahitan wajib mamujanabatul hudud menjauhi bagian-bagian Allah Allah. Wa ma'ala nafsi fihi tabi'ah dan juga apa-apa yang menjadi tabiat bagi dirinya gitu ya. Jadi dalam maqamul murid, maqam seorang murid harus mujahadah, mukabadah. Yang pahit-pahit, yang enggak enak tuh intinya itu ya. Intinya pokoknya intinya yang enggak enak ya. Lapar enak enggak lapar? Enggak enak. Haus enggak enak. Ya, sakit enggak enak. Belajar enggak enak. Wirid enggak enak. Enggak enak semua yang enggak enak gitu ya. Wa maqamul mutawassit adalah maqam yang pertengahan adalah rukubul ahwal ya. Dia menunggangi ahwal, ahwal. Kalimat ahwal ini maknanya sesuatu yang apa namanya? Yang menakutkan, yang bahaya. Rukubul ahwal ini maknanya menempuh bahaya ya. Fi talabil murad dalam mencari
yang dicari, yang diinginkannya. Wa mura'atul sidq, dan menjaga kejujurannya. Wa istimalul adab, dan menjaga adab fil maghamat, dalam maghom-maghomnya. Wa huwa matalibu bi adabil manazil. Huwa sahibut talwin. Nah, dan dia itu adalah matalib, orang-orang yang dituntut dengan adab-adab rumah. Adabil manazil, adab-adab maghom. Bahwa sahibut talwin, dia adalah sahibut talwin, orang yang talwin. Kemarin ya sudah dibahas. Ada sahibut tamkin, ada sahibut apa sahibut tamkin? Orang yang sudah mantap. Apa sahibut talwin? Orang yang masih kadang-kadang terbawa oleh kolek hal ya, oleh keadaan hati. Li'annahu yantaqil min halil hal. Karena orang yang sahibut talwin ini berpindah dari satu hal ke hal yang lain. Wa huwa ziyadah, yaitu adalah tambahannya. Bisa-bisa pindah ke sono, ke sini, ke sebelah mantap. Ya. Wa maqamul muntahi as-sahwu wa thabat. Adapun maqam daripada orang-orang yang sudah sampai, orang yang sudah berada di puncaknya adalah ya as-sahwu, yaitu terjaga, sadar tuh. Wa thabat, kuat, kokoh. Wa ijabatul haq, dan senantiasa menjawab panggilan Allah. Min haitsu da'ahu, dimanapun dia berada. Allah. Qad tajawazal maghamat, dia telah melampaui, melewati semua maqam. Allah. Wa fi mahalli tamkin, ya, la tughayyiruhu al-ahwal. Dia sudah sampai di maqam tamkin yang tidak akan dirubah dengan ahwal, ketergoncangan. Wa la tu'athiruhu fil ahwal, tidak terpengaruh oleh ahwal. Ya. Orang yang hatinya kuat itu mau keadaan apapun tetap tegar gitu ya. Tetap kuat gitu. Qad istawa fi hali syiddati war awir rakhai wal man'i wal ata'i wal jafa' wal wafa'. Ah, sama baginya dalam keadaan syiddah, susah, atau rakha, lapang. Dalam keadaan man'i, enggak dikasih, wal ata', di keadaan diberi. Wal jafa, dalam keadaan jafa dijauhi, dan wafa dipenuhi. Tuh. Ya, sama. La taghayyar. Akluhu kaju'ihi. Makannya itu kayak laparnya. Naumuhu kasahrihi. Tidur kayak begadangnya. Ya, jadi lapar ame makan sama gitu. Lagi makan begitu, lagi lapar begitu. Kalau kita kan berubah ya. Lagi lapar, rebahan. Lagi kenyang, rebahan. Lagi lapar, gridip. Gridip. Qad faniyat hududuhu, sudah hilang bagian-bagian dirinya. Hudud itu bagian-bagian yang kita cari. Ya. Ini istilah yang sering keluar ya, hudud itu sering keluar ya. Jadi hudud itu kayak kita contoh begini. Atlubu huzuza nafsi, apa maknanya? Aku mencari bagian-bagian untuk diriku gitu. Nah, kita ini orang-orang yang sebagai murid tadi dikatakan itu mujanabatul huzuz, jauhin kepentingan pribadi gitu. Bahasnya begitu, ya. Bisa diartikan apa? Kepentingan pribadi kita. Ya gitu. Bisa kepentingan orang aja, kepentingan Allah, kepentingan Rasulullah, kepentingan orang gitu. Itu murid itu. Nah, sudah hilang kepentingan dirinya. Jadi enggak ada kepentingan. Kita kadang kan bikin sesuatu, bikin punya kepentingan. Contoh, saya bikin TPQ. Kenapa bikin TPQ? Ntar biar anak saya ngaji. Nah, itu kan masih ada belum ikhlas banget lillahi ta'ala. Kalau kita mengerjakan sesuatu yang mana ujung-ujungnya ada bagian kita juga, nah itu belum mujanabatul khusus. Gitu ya. Kita bikin maulid gitu. Bikin maulid. Ya, amplop pusat yang gedean. Jangan dikit-dikit. Apalagi aneh tuh. 1 juta jangan lupa tuh. Nah itu tuh. Jadi dia nyuruh orang ngamplopin ustadz biar rame, tapi dia juga mengambil bagiannya. Itu namanya nyari kepentingan. Itu bukan murid namanya gitu. Paham ya? Jadi kalau kita bikin sesuatu, ya ingat tuh ya, jangan ngambil jangan buat kepentingan diri kita itu ya. Sallu ala Muhammad. Itu maknanya khusus. Wabakiyat hukuk. Nah sekarang yang tersisa hanyalah hak-haknya. Tuh. Hak siapa ya? Hak Allah.
ya. Zahiratan ma'al khalqi, yang mana zahir itu bersama makhluk. Ya. Jelas ya. Hilanglah hak-hak dirinya, tersisalah hilanglah bagian dirinya, yang tersisa hanyalah hak-haknya. Hak-haknya dia terhadap Allah. Zahiratun ma'al khalqi, secara zahir dia bersama makhluk. Wa batinuhu ma'al haq, tapi batinnya bersama Allah. Anda lihat nih orang duduk ame orang, padahal dia enggak duduk sama, duduk sama Allah. Ya. Kullu dzalika min ahwali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, semua itu adalah ahwalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bareng sahabatnya, duduk bareng sahabatnya, tapi Nabi sedang bersama Allah. Al-muntahi launu sibalahu. Ya. Sananun fi a'la syahikin fil ardi wa habbat lahu riyahu samaniyah ma harrakat anhu sya'aratun wahidah. Masyaallah. Dan seorang yang muntahi, seorang yang sudah mencapai maqam yang paling tinggi, tuh. Sekiranya dia itu ditaruh di sanan, di bagian paling atas, ya, di punuk bisa juga. Di paling tempat, di gunung yang paling tinggi, ditaruh nih dia orang di gunung di bagian atas yang paling tinggi, di ujung yang di puncaknya. Wahabbat lahur riyahu samaniyah, ditiup dari 8 penjuru mata angin. Ditiup semua. Maharrakat minhu sya'ratun wahidah. Maka enggak bergerak satu bulu pun, satu rambut sedikit pun enggak bergerak. Meskipun ditiup dari apa? Dari 8 penjuru mata angin. Enggak akan bergerak satu rambut pun. Tuh, masya Allah. Paham? Jadi menggambarkan bahwa ini orang apa? Sudah sabat, sudah kokoh. Saking kokohnya, kalau ditiup sekalipun nggak bakal goyah. Ya. Nah, jadi begitu ya. Jadi ditiup, ya gitu. Kemarin gitu. Saya baru tiup satu angin nih, baru tiup hus gitu. Udah goyang-goyang, doyang-doyang nih gitu ya. Tuh. Gimana 8 penjuru mata angin? Udah cantengan, bisulan, korengan, duit habis lagi, mau lebaran, tabrak motor, habis apa lagi, tabrak motor, motor hilang, itu udah 7 tuh, lagi tuh. Ya. Nggak bergerak sedikit pun, tetap ya'budullah, tetap nyembah Allah. Ada sebagian saudara kita ditimpa masalah, ya, kena musibah. Udah kayaknya Allah enggak adil, begitu Allah enggak adil. Pindah agama, na'udzubillah. Zalik ya Allah. Tuh. Nah, ya. Wakila ada yang mengatakan ya sammu sufiyatan li'annahum waqafu 'ala shaffil awal baina lillahi azza wajal. Dinamakan sufi karena mereka berdiri di saf pertama di hadapan Allah. Birtifa'i himamihim, dengan meninggikan semangat mereka. Waqbi wa ikbalihim alallah, dan menghadap Allah. Bigulubihim, dengan hatinya. Wa wukufihim baini yadaihi bisarairihim, dan berdiri di hadapan Allah dengan segenap hati itu. Ya. Berdiri di hadapan Allah dengan segenap hati itu. Naam. Habis apa? Faslan itu apa? Malam mati ya, oh besok aja dah ya, malam mati ya. Makomnya Ujang nanti. Malah mati, kalau Ujang malah mati ya. Oh ya malah mati. Malam mati ya, malah mati. Jadi begitu ya, jadi yang namanya hidup tuh penuh dengan ujian. Karena life is never flat, kata Cita tuh. Hidup tuh gak selamanya lurus-lurus aja, ada belok-belok. Yang paling penting tabassum, tetap senyum. Ya, keep stay, tetap jangan goyah ya gitu. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca surat Al-Fatihah buat khususnya buat ini anak saya ya, masya Allah.
Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, kesehatan, keafiatan, lahir batinnya. Juga mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala beri kesabaran pada orang tuanya. Beri keredoan buat orang tuanya. Mudah-mudahan kita doakan semua yang membantu daripada anak saya dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Lahadihinnya binati syifa al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah bihaqqil fatihah. Suratul fatihah. Karamatul fatihah. Iftah lana abwaabal khair. واختم لنا بالخير واجعلنا والحاضرين من اهل الخير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا في الدين والدنيا والاخره ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء اجعل لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنوّر بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توافقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلاتي وتنظرني في كل حال ولم بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرحه لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحكم بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشر لذي شر من إنس وجنة بفضل كبشرني بحسن الخواتيم وبالرحمة ادخلني بدار إقامتي عليهم من المولى صلاة وتسليم رضوان نستجيب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الله بيا والملائكة وبالأولياء اجعل لنا بالإجابة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.